Beginilah tradisi satuan penerimaan pejabat baru Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Pangkostrat ke-46, Mayjen TNI Muhammad Hasan, dan pelepasan pejabat lama ke-45, Legend TNI Muhammad Saleh Mustafa digelar di Ruang Mandala Markas Kostrat, Gambir, Jakarta Pusat. Saya Muhammad Hasan, Mayor Jenderal TNI, Pangkostrat ke-46, menerima satuan Kostrat dari Pangkostrat ke-45 dalam keadaan aman dan lengkap. Selanjutnya siap melaksanakan tugas. Cakra! Cakra! Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan resmi menjabat Pangkostrat setelah dilantik oleh Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Aula Jenderal Besar AH Nastion Markas Besar Angkatan Darat Mabesat di Jakarta Pusat pada Selasa kemarin. Saya Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa selaku Pangkostrat ke-45 menyerahkan satuan Kostrat kepada Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan. Mayjen TNI Muhammad Hasan dipercaya mengemban amanah menggantikan Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa. Prosesi serah terima satuan Kostrat kepada pejabat baru Pangkostrat ke-46 dari pejabat lama ke-45 dan purna tugas digelar oleh para prajurit dan keluarga besar Kostrat diiringi suasana haru saat berlangsungnya acara tradisi satuan. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.